jawaban-jawaban tentang permasalahan ini. Kita semua prihatin tentu saja, korupsi masih cukup besar jumlahnya, bahkan melibatkan kepala daerah, legislatif, yudikatif, bahkan siapapun juga. Dan ini semua berkaitan dengan aspek pengawasan. Seandainya saja fungsi pengawasan itu berjalan dengan baik, saya kira kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa kita kurangi seminim mungkin. Saya juga gembira karena mulai ada wacana misalnya untuk APIP itu benar-benar diberikan kewenangan, posisi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar lagi.